Acara ini dipersembahkan oleh Kamera pemantau merekam aksi penyerangan sekelompok pemuda terhadap pengunjung kafe di Jalan Batu Jajar, Padalarang, Bandung Barat, Sabtu malam. Tanpa sebab yang jelas, salah satu pelaku memukuli salah satu pengunjung kafe. Pelaku bahkan memukuli pengunjung lainnya yang mencoba memisah. Salah satu korban bernama Rifki mengaku para pelaku datang menggunakan sepeda motor dan langsung menganiaya korban. Tiba-tiba ada datang motor, tiga orang. Motor. Ribut di depan teh, satu lawan satu ributnya mah. Terus? Dipisahin, dilerai. Dilerai. Sama yang pada diem di sini juga ikut dilerai ke depan. Udah dilerai. Tapi si yang nyamperin ininya, si orang satu yang nyamperin di sini, yang tiga orang itu masih pengen ribut. Polisi masih melakukan penyelidikan dan meminta keterangan dari sejumlah saksi untuk memastikan penyebab perkelahian. Namun diduga perkelahian dilatar belakangi salah sasaran. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono Ayus melaporkan. Sutri mengadang komplotan pencuri motor yang tengah beraksi. Suami yang menghilang usai kematian tragis istrinya ditemukan tewas di dalam sumur di rumahnya. Pengrajin tahu tempe merazia sejumlah pasar tradisional di Bogor, Jawa Barat. Halo, selamat siang pemirsa. Saya Pram Senjaya dan rekan saya Loviana Dian kembali hadir memperbarui informasi ada dalam AISIAM hari ini. Selain tiga informasi tadi pemirsa, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan seperti biasa, informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Loviana Dian. Halo Lovi, ada informasi apa saja di AISIAM yang kali ini? Baik, terima kasih Pram dan juga pemirsa. Hari ini kami awali informasi dari Medan, Sumatera Utara. Dua kelompok pemuda terlibat tawuran di jalanan. Dampak bentrokan, pengendara ketakutan dan memilih memutar arah untuk menghindar.